Prover ini dia sedikit menggunakan listrik, karena ada beberapa jenis prover yang menggunakan listrik ya, yang pasti dayanya besar. Nah, di sini kita menggunakan sistem gas dengan listrik yang jumlahnya hanya sedikit sekali. Ya pemirsa, kita sekarang masuk ke dalam proses pembakaran. Di sini yang kita butuhkan adalah oven. Ini adalah jenis steak oven, di mana sistemnya serba otomatik ya, dengan pengaturan listrik yang kecil, dengan sumber pemanasan menggunakan gas. Nah, di sini kita sudah melakukan proses pembakaran. Sekarang sudah waktunya untuk diangkat. Iya, nah, seperti ini. Kita ambil. Nah, pemirsa, ini dia hasil yang telah kita buat. Sekarang kita sudah bisa melihat.